Aku kasih kau 10 detik dari sekarang. Pilihanmu cuma di sini. 10 detik, 10. 9. 8. MF Agusta siapa? GSX, GSX. Baju hitam, dua orang. Wah, thanks. Bukan dari kita, bang. Itu GSX, dua orang yang baju hitam yang naik ke atas tuh. Gimana nih, mau diapain? Siapa ya? Kalau begitu masuk, todong. Jangan todong, ntar ditembak. Nanya aja dulu, mau ngapain. Todong, gak usah nembak. Cuman berdua doang kok itu, gak ada yang lewat. Gas X ini biru. Ditanya boleh gabung? Gabung aja, bilang aja gabung. Ntar kita turun dulu, turun dulu. Kalian turun kita aja sebagian gitu, baru gabung. Turun dulu. KTP, KTP satu. Sabar, diam dulu. Daniel, Daniel. Sini. Ajak dulu. Jo. Daniel Gultom nih. Jo. Oh. Hitam tuh. Mau apa kan di sini? Mana? Mau nyuci ya? Hah? Enggak ganggu. Mau nyuci. Cuci. Bapak, mau nyuci. Cuci berapa? Bawang doang kan tadi. Berapa? Paling berapa? 2 juta lah. Ya udah, kau cuci sini sama kita. Bagi 1 juta lah. Ya. Nah. Wah. Rugi dong kami. Ya gimana? Tapi kita jagain gimana? Gimana ya? Mana? Masih lu 1 juta. Lihat tasnya dulu ya. Kasih aku 1 juta. Boleh enggak? Kau bawa 2 juta kan? Jangan dicek dan. Ah, ya udah. Jadi gimana enaknya? Kau mau berapa? Kalau 1 juta sih kebanyakan, bro. Berapa? Ini ada 50. Ini nih GS lagi nih naik ini. Satu motor. Ku tanya temanku dulu ya, ku radioin dulu ya. Sejanya sama dua itu. Radioin dulu maksudnya. Dua orang dia naik ke atas bukit ya. GS warna putih. Iya, gua tanya dulu sama yang punya mobilnya. Jadi enggak dapat dulu aja sih emang masih sih. Emang berapa orang yang nyuci? Can. 6 orang lah. 6 orang ya. Iya. Dia naik dari arah rumah kayu. Sini ya suruh masuk dari ya. RL, dia naik ke gunung. Dia naik ke bukit paling ini ada juga yang nyuci di dalam. Kalian bisa ke gunung atas gak? Oh, aku kemot sama nomor naik mobil ini. Itu Chandra bisa, itu Chandra udah selesai. Chandra naik. Itu aku udah nampak kelihatan ya, mereka ada di atas. Paling atas dekat pesawat mulu. Ini kita udah anu nih, dapat 2 ini di sini. Katanya ada sekitar 6 orangan, coba cek di atas. Atas, jangan stay ke bawah. 2 orang di atas, stay di atas. Iya. Aku mintain 1 juta ini. Kalau kita cuma mau minta gabung doang. Sweet. Mau minta menyuci. Ya itu persyaratannya itu, bro. Kalau kau mau nyuci bareng kita, dibagi aja. Gimana? Terlalu banyak sih, bro. Kita juga nyari di kotornya susah juga. 10DE udah. Jadi kau mau berapa? Ya udah buka ya, aku buka 1 juta ya, kan. 2 orang yang GS putih. Pantau terus. Susah banget radio anjing. Dia nyuruh kita kalau mau gabung. Gak tau kemana. Minta bayaran. Enggak, baju bebas ini. Mana? Kayaknya dia gak mau dah. Terus? Kalau minta segitu. Terus? Yang ini satunya namanya siapa? Jojo. Info GS yang tadi Jojo. Udah balik lagi ya dia. GS putih bukan, Mat? Iya, GS putih udah lari ke arah rel. Kalau nggak mau. Ya udah kita nggak jadi nyuci deh. Terus? Mau apa? Kalian dulu main. Terus kalian mau apa?
mau dia ke arah gudang. Mau balik? Nggak bisa gitu, bros. Oh, nggak bisa. Udah masuk sini kok mau balik gimana sih? Masa nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Kapannya dengar suara motornya? Kan? Cowok, cowok, cowok. Soalnya gas putih dia di gudang. Mana ya? Mana ya? Yang tadi di atas gunung tuh, di atas batu tuh udah kelar. Kan? Ada orang di atas. Iya, dia tuh ada. Ntar, aku cek dulu. Eh, brother, cek ini. Bawa apa ini? Satu geser bang dari arah jembatan ke balai tuh. Bawa piton yang ini. Yang ini bawa DE armor. Aku ikut dulu aja nih. Kenapa dia ikut? Oh, ikut dulu aja. Tiba-tiba nembak. Oh enggak dong. Kalau oh, enggak jangan lepasin dong. Hujan kita kan kena aku di tempat gabung doang. Dia nanya, tiba-tiba nembak. Kayaknya teman dia. Abang-abang makasih ya tadi udah dibuka senjata ya bang ya. Makasih ya bareng-barengnya. Ah iya, iya. Apa namanya? Alhamdulillah. Cabut, cabut. Aku bilang mau gabung. Oh makasih om. Tadi udah bareng. Info ya, aku mau nonton Black gak bisa naik gunung sama bos Subaru. Ayo, kalian mau apa? Hati-hati ya. Keluar gitu aja saya nanya. Jaga motor kita diambil. Ya iya. Itu siapa namanya? Ini ae, kalau kalian mau selamat keluar dari sini dengan selamat ya. Itu bagi aku deh, Piton nama ini dirinya Marmor. Ini ceweknya gak ini. Wah, jangan bro. Kenapa? Gak buka itu. Berarti gak mau nih. Jangan gitu, jangan gitu. Duh, kok di mana lu? Kok jangan gitu? Ya gak bisa bro. Gak bisa, gak keluar betul. Masuk senaknya di sini. Gak boleh gitu. Ceweknya gak buka. Gak bisa, elang. Ini gak bisa. Wilayah aku sini. Paksa, paksa. Kau kalau cuci nggak ada aku, lagi no problem gitu loh. Orang tapi pemiliknya di sini nih. Tapi kan tetap aja ini yang punya apa? Yang nyuciin. Ini sebenarnya udah mau ngusir sini, karena banyak lagi masih ya. Ngelapakan. Aku masih loh, banyak. Iya nggak ada hubungannya sama polisi gitu loh. Ini cuma kalau orang masuk di sini ada aku ya. Aku sebagai yang punya ya minta petisi lah. Kalau kau mau keluar sini secara baik-baik, aman ya kau kasih semua itu. Tidak menuruti. Tapi kau berapa? Tapi kau kalau enggak mau baik-baik, kau enggak mau keluar dari sini dengan baik-baik atau dengan selamat ya. 259. Terserah, palingan ya. 459. Aku bunuh kau di sini. Gimana? Aku bunuh kau di sini. Enggak fair dong. Gimana? Enggak fair dong kalau lu bunuh gua. Lah ya makanya kan udah aku kasih pilihan tadi. Tuh bukan di ya. Lah kan aku udah aku kasih pilihan tadi. Kau tiba-tiba masuk seenaknya kan ya. Dan ada yang punya itu aku. Paham kau? Kau kalau mau keluar udah aku kasih pilihan. Enggak. Gua kan tadi masukin enggak. Mending lu nyuci lagi kan deh. Sama gue. Lain yang siap nyuci. Gua mau gabung bisa enggak? Iya, sopan paham. Paham kalau sopan. Cuma ya gitu, kalau udah masuk gak bisa keluar seenaknya bro. Tanpa apa-apa gitu loh. Baru tapi kok bisa kok. Oh ya itu aku beda sama bro. Beda orang. Beda orang. Beda orang. Iya lah. Kukira dia punya. Yang satu bawa pintar, yang satu bawa DE armor juga. Gimana, kalau kau mau aman ya serahkan itu semua pada kita. Kalian silakan keluar dengan aman. Aku simpan uang ada 3 juta lebih. Tapi kalau kau enggak mau nyerahin okay, itu semua. Okay. Ya, ya itu motor gua mau dibawa mana? Depannya ada macan, hati-hati. Enggak. Entar santai. Cepat ku kasih kau 10 detik dari sekarang. Pilihanmu cuma di sini. 10 detik, 10. 9. Untuk? 8. Untuk apa? Dah, untuk pilih. Tadi, udah dikasih pilihan kan? 7. Milih untuk ngasih barang kalau lu gitu. Ada macan tuh. Iya. Awas, macan, Bang. Diam. Udah, diam semua, tonton, diam semua. Selalu aja selalu. Macam masuk dia, Mbak Irwan. Santai aja, Bang. Kan di yang perang sama macan gimana sih? Iya, santai. Gimana? Kau banyak anu kali, mikir kali kau. Ah, kau tak sayang nyawa kau ah. Tak usah lari-lari, santai aja. Kau tak sayang nyawa kau, lebih sayang senjata kau. Lebih gak sayang kalau keluar dengan aman. Hei, bentar dulu. Aku gak mau bentar-bentar. Udah lama kali ini. Perlu kan.
Bener, nggak mau nih. Ya udah, gini. Gimana? Gua kasih 1 DE ke lu, tapi teman gua jangan diambil ya. Gimana? Oh, nggak bisa. Fair kan? Semua. Saya mau lu berdua yang kesini, masukin semua kesini. Jika udah transfer. Silakan keluar dengan aman. Kita nggak permasalahan apa-apa. Nggak bahkan usakiti selai rambut. Gua kasih semua barang yang gua pegang. Ada 200 ribu. Lu bawa motor gua kesini. Semua sama temen lu. Kalau udah kesini, ku siapin. Iya, masukin cepet. Terus motor gua gimana? Motornya nah, ini orang balikin. Balikin aja dulu. Ini kesini yang tadi bawa siapa? GSX di bawah sama Putri. Kenapa emang? Enggak, ini dia ku kasih pilihan kan. Dia mau keluar baik-baik atau enggak, tapi serahin semua Piton, DE sama Vestnya, suruh taruh mobil. Ku suruh dia balik dengan ini aman. Tapi kalau enggak mau ya ku matiin di sini. Terus apa radionya? HP radio taruh situ. Hah? HP radio taruh situ. Iya ya, ku sita semua. Oke. Ayo, sabar dulu, tunggu kita ya, dulu, tunggu apa? Motor gua datang, Bro. Tuh kita selesai semua baru boleh cabut. Slow, slow, ku kasih kau. Iya, aku 160 lagi. Takutnya terdicipuin polisi gitu. Udah. Iya, ya, agak cepet aja begitu. Anu, kita turun dulu aja, enggak usah diselesain dulu ini. Takutnya ntar mereka lapor polisi atau mereka yang kesini ntar lainnya. Sabar, sabar. Masih 200 ini pengutangku. Kurang DE ini, mana? Sabar, sabar. Belum dimasukin. Nunggu motor. Nggak ada Facebook. Di satunya. Dia nunggu motor baru mau ditaruh. Putri sampai mana, Put? Kendaraan kita jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ini GSX moto dia ini. Iya. Itu satu motor datang siapa itu? Loma. Aku di atas. Aku di bagian atas. Cepet, agak cepet Put. Soalnya takutnya temennya ngintip ke sini nih. Oke, on the way. Relay, ngapain panik-panik. Aku simpan orang merah, orang putih tadi. Takut kenapa-kenapa nanti kepala hilang 3,2. Yang tadi udah masukin siapa? Nih, yang Jojo. Udah dicek lagi. Coba cek lagi, brother. Udah. Ya, sorry, Bro. Ini kebetulan aja yang punya ada di sini nih. Kalau enggak gitu. Di sekitar kayu ada dia. Orang. Iya, mana-mana. 1-2 cowok gonceng. Aduh. Tadi pilih 1 juta. Cewek motor pink, baju pink tuh aku tadi. Sama kan kita cari duit, aku juga cari duit tuh. Tadi ceweknya ini helm hitam, baju hitam. Saya aku ngasih dulu. Sama lah. Aku juga dikit kok. Kita beli enggak bahak. Cul. Mobil agak motor agak jauhin Put di belakang mobil Put. Takutnya dia langsung naik motor. Siap-siap tenang. Ya, silakan. Tuh motornya. Oke. Silakan masukin dulu. Masukinnya cek lagi tuh. Duh, kan yang diminta ini. Pistol. Vestnya nggak mau dikasih sama dia armornya. Diminta abang itu kan nggak ada vestnya kan? Vest semua, vest senjata. Oh semuanya. Iya semua bang. Vest senjata sama Alkom. Oke. Okay. Iya sama Alkom juga bang. Dah. Udah. Cek lagi ya. Oke, udah betul aman. Aman ya. Ya. Silakan bang. Boleh pergi kan? Boleh. Sorry ya sebenarnya bang ya. Iya, enggak apa-apa. Hati-hati bang. Iya, cukup jaga-jaga gua doang sih. Apa aman-aman. Iya, iya. Jadi.
Gimana? Mau lanjut cuci atau gimana? Itu amanin dulu aja itu. Aku tinggal 100.000, sabar. Si ini mau tinggal berapa? Banyak aku 400. Cuci, bagi ya. Yaudah, turun nanti temannya datang nih, yakin aku. Pasti datang. Pasti pergi datang nih, ayo pulang aja. Oke. Kumpul di mana? Kuda nggak? Chan, Sandra. Ayo. Sabar, aku mau 10.000 lagi.